Tahap pematuhan orang ramai terhadap sekatan pergerakan penuh fasa pertama di sekitar ibu negara mencapai 99%. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Zainal Abdullah berkata hanya 12 kompaun dikeluarkan semalam. Kru RTM mengikuti operasi khas pelanggaran PKP dengan meninjau kawasan perumahan PPR Seri Alam, PPR Seri Sarawak, Jalan Alor. Kerana kesalahan-kesalahan biasa, iaitu ada di kalangan pengunjung-pengunjung yang pergi masuk ke premis untuk membeli barang keperluan asas, tidak mengimbas QR code MySejahtera. Ada juga yang masih lagi tidak memakai pelitup muka dengan betul. Dan ada juga premis yang tidak menyediakan laluan keluar masuk dengan baik. Beliau ditemui media semasa operasi khas berkenaan dijalankan. ACP Zainal turut menyatakan penghargaan terhadap rukun tetangga setempat yang turut sama membantu pemantauan sepanjang PKP.